melihat dalam 5 tahun ekonomi Indonesia itu semakin baik. Saya mengenal Indonesia itu 30 tahun, tapi sekarang-sekarang ini saya kira dinamika negara ini itu saya terasa sangat baik. Juga tadi juga didukung oleh Pak Cipir, kalau itu akan mendukung penyebaran bahasa Indonesia. Misalnya saja, kita melihat mahasiswa dari Indonesia ke Jepang semakin bertambah. Sekarang sekitar 1.500 sampai 2.000 mahasiswa belajar di Jepang. Dan juga perawat atau juru rawat sudah setelah 2008 itu dikirim ke Jepang. Dan itu semakin, saya pikir, semakin banyak nantinya. Karena Jepang itu tenaga kerja semakin kurang. Jadi orang Indonesia yang punya keahlian dan hal perawatan akan datang ke Jepang. Dan juga saya melihat turis-turis dari Indonesia ke Jepang itu semakin banyak. Mungkin tidak hanya ke Jepang, tapi kemana-mana. Kita ketemu orang Indonesia di mana-mana sekarang. Kata teman saya yang untuk dari imigrasi, semakin banyak paspor Indonesia sedang dibuat. Akhirnya banyak orang Indonesia ke luar negeri. Dan dari situ saya melihat harus ada pembelajaran bahasa Indonesia di Jepang, harus dikembangkan. Sedangkan sedang kita katakanlah banyak jurusan tutup, tapi harus dibangun kembali kebutuhan pengajaran bahasa Indonesia bersama dengan guru-guru bahasa Indonesia itu diperlukan. Tapi ada baiknya tidak perlu tidak hanya orang Jepang yang mengajar bahasa Indonesia seperti saya, ya sekitar 50 atau ya paling banyak mungkin 50 orang Jepang yang mengajar bahasa Indonesia di tingkat universitas. Dan juga satu SMA mengajar bahasa Indonesia di daerah Tokyo, setahu saya SMA 1. Tapi orang Indonesia mengajar juga bahasa Indonesia di Jepang. Dan untuk masa depan, saya kira orang Indonesia menjadi guru bahasa Indonesia di Jepang. Dan saya pikir tidak ada di Jepang saja, di negara-negara lain juga begitu. Karena tenaga kerja, penduduk Jepang, penduduk orang Indonesia itu semakin bertambah. Jadi orang Indonesia bisa kita melihat di mana-mana di dunia. Dalam hal itu, saya tadi saya menjawab bahasa Indonesia bisa. Thank you.